Hai, selamat siang Sobat Hijau. Kembali lagi di channel Jejaksi Badak Jawa. Video kali ini kita akan nge-review tempat wisata yang berada di Taman Jaya. Namanya itu adalah Saung Panindengan, Taman Jaya Indah. Kita akan berbincang dengan Bapak Edi. Siang, Bapak Edi. Selamat siang juga, sahabat hijau ujung kulon. Gimana tempat wisata ini? Insya Allah, dalam minggu-minggu ini kita akan launching tempat saung Panindengan Taman Jaya. Indah. Insya Allah, kami pun besok akan ke Pulau Pucang juga open trip, tamu pertama kali dari BRI, dari pusat, kami akan berangkat besok jam 7. Insya Allah Saung Panindengan Ujung Kulon akan memfasilitasi ketika ada yang mau open trip, refreshing, open trip, apa sajalah, kami insya Allah akan melayani dengan baik. Satu, yang kedua, camping ground pun bisa di sini. Lokasinya bagus, lumayan bagus, indah, hijau. Untuk lautnya juga hijau, bagus, langsung ke areal yang lebih tepat lah. Kalau bagi saya, insya Allah nomor saya nanti di bawah. Ada nomor saya di bawah nanti tercantum. Silakan hubungi nomor saya dan manajer saya nanti di sana. Selain ke Pulau Pucang, wisata apa saja yang ada di Saung Panindengan ini? Oh, Pulau Handeuleum ada,
di Pulau Handeuleum bisa nginap, terus bisa kanoing, kita menjelajahi badak ya, mudah-mudahan dapat juga badak. Jadi kanoing kita bawa boot kecil masuk ke muara yang sudah disediakan oleh pihak TNI KAI. Satu yang kedua, untuk wisata religi juga bisa, ada penziarah ya, penziarahan namanya penziarahan Sang Hyang Sirah, Uyut Sang Hyang Sirah. Insyaallah kami pun bisa mengantar sampai ke sana. Satu, yang kedua guide-nya ada, kuncinya pun ada, insyaallah untuk kapal kami menyediakan. Satu, kapal besar, kedua speedboat juga kami menyediakan, insyaallah. Oh, jadi selain camping ground yang berada di Saung Panjang ini, Saung Panjang ini punya jalur trekking ke ujung kulon juga ya, menyediakan? Ada. Disiapkan. Oh, gitu trekking ya. Dari Saung Panindengan ujung Tamanja Indah, langsung trekking ke Cibunar. Cibunar, dari Cibunar Pulau Pecang, ataupun dari Cibunar ke Sang Sirah, itu ada. Oh. Disediakan. Insya Allah, di sini lengkap. Sudah. Insya Allah. Okay. Dengan harga terjangkau murah, fasilitas insya Allah luar biasa. Berarti untuk tahun ini masih promo ya? Insya Allah promo. Insya Allah promo. Okay. Insya Allah promo. Kalau untuk ke Pulau Badut sendiri, apakah bisa? Bisa, bisa. Oke. Okay. Bisa. Untuk diving, mancing, nginep pun bisa. Oke, oke. Dengan terjangkau, harga murah, fasilitasnya ada, kita pakai speedboat, speed yang lebih cepat lah. Berarti untuk guide sendiri disiapkan? Disiapkan. Oke. Okay. Disiapkan. Oke. Okay. Dari mulai guide, dari mulai yang masak, masak apa saja disediakan di Saung Panindengan Taman Jaya Indah. Insyaallah. Oke, terima kasih Bapak Edi selaku pengelola wisata yang berada di Saung Panindengan ini. Indah Taman Jaya.